Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP hari ini. Kali ini Joko dan juga Wulan sedang berboncengan motor bareng nih guys. Namun spesialnya kali ini Wulan yang mengendarai motor tersebut, sedangkan Wulan memboncengkan Joko. Di lain halnya, kali ini Joko dan Wulan sedang duduk di sebuah taman. Mereka pun asik mengobrol berdua. Namun ternyata di belakang mereka ternyata ada sosok Ria nih guys, yang sedang melihat Joko. Dan kemungkinan Ria merasa Joko sedang bersama dengan Wulan. Wulan dan Joko pun merasa panik melihat kehadiran Ria yang ada di belakang mereka. Wah, bisa bahaya ya guys kalau Ria sampai tahu Joko pergi bersama dengan Wulan. Namun kira-kira bagaimanakah cara Joko dan juga Wulan agar bisa kabur dan menghindari Ria agar tidak mengetahui semuanya. Di lain tempat, kali ini Santi pulang bersama dengan Billy. Santi pun merasa senang bisa pergi jalan bersama dengan Billy. Billy pun sebaliknya merasa senang dengan apa yang ia jalani hari ini. Sementara itu di tempat lain, Cumi meminta bantuan kepada Edo untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang yang sudah merusak motor Joko. Edo pun mau dengan apa yang Cumi minta. Apakah benar-benar kali ini Cumi dan Edo bisa mengetahui dalang dibalik rusaknya motor Joko tersebut? Kira-kira bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan lupa ya guys, saksikan DCS setiap hari. Dan sampai jumpa.